Togi, hari ini tuning berapa mobil, Om? Satu doang. Ah, nggak mungkin. Satu. Nggak mungkin. Satu, bener, swear, satu. Nggak mungkin. Bohong kurus ya? Halo. Halo, bro. Sukses. Thank you. Jeki mana? Jeki tidur. Ya. Sendiri? Sendiri. Om Sani. Halo. Sukses ya. Lagi di channel Pengepung Mobil. Hari ini gue lagi ada di Sentul. Ini perdana ikutan balapan ISOM. Tapi yang balap bukan gue dong, ya kan? Karena kita balap ala-ala aja. Tapi ada pembalap baru. Ini teman kita juga, pembalap underdog. Pertama kali ikutan balapan pakai Honda City hatchback. Kita langsung panggil orangnya. Halo Mas. Halo. 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 Pembalap kita. Ini baru pembalap, hey. Bukan kayak gua. Pembalapnya asal-asalan. Ini ada modalnya kalau kita balap pakai ban-ban sayur. Mas Wildan, siap. Pertama kali ikutan ngomongnya ISOM kan ya? Iya, ISOM. ISOM pakai Honda City hatchback. Oke. Okay. Siapa yang ngeracunin? Yang ngeracunin sebenarnya Jeki. Jeki yang ngeracunin tapi dia kagak datang. Nah, itu dia. Emang tuh orang. Jadi pertama kali ikutan ISOM, latihannya baru berapa lama? Dua kali. Dua bulan? Dua hari. Dua hari latihan langsung ikut race? Iya. Siapa yang nyuruh? Beneran Jeki? Jeki, awal saya bilang ke Jeki, gua pengen balap. Pengen balap? Kenalin ke siapa? Saya kenalin sama Om Sani. Om Sani, oke. Okay. Ya. Terus diajarin langsung selama langsung dua kali itu? Dua saya hari? Saya ketemu Om Sani. Ketemu Om Sani itu udah dua bulan yang lalu. Oke. Okay. Saya bilang ke Om Sani, Om saya mau ikut ISOM, boleh. Dan Om Sani bilang nggak usah belajar, kita langsung race sambil belajar. Race sambil belajar, nah. Itu rada gimana ya? Ya betul. Tapi karena yang ngajarin Om Sani, pede aja gitu. Ya. Pede. Yang penting mobil semua proper, safety terutama. Terus kita belajar yang pasti racing line. Racing line. Racing line kita udah benar, itu udah. Dan pasti juga safety lah. Tuningannya ini bukan sembarangan. Ini mobil dituning oleh Papi Togi. Jadi kalau Papi Togi tuning, udahlah nggak usah dipertanyakan, udah pasti proper banget. Terus yang ngajarin juga Om Sani. For your info, Om Sani itu yang ngajarin David. Betul. Ya, pembalapnya ya. Itu juga ya, Jess tadi ya. Nanti kita main ke pedoknya dia juga. Kalau diajarin Om Sani itu gimana sih rasanya? Diomelin nggak atau di Om Sani sabar nggak orangnya? Sabar orangnya. Gitu. Sabar ya. Sabar. Mungkin kalau yang ngajarin Jeki baru nah. Mas jangan gitu mas. Tapi orangnya asik ya. Asik. Jadi terus, Om Sani ngajarin ini yang penting ya terutama jangan nafsu dulu. Jangan nafsu. Jangan nafsu ngegas. Dia benerin racing line dulu. Iya. Jadi kalau balap itu sebenarnya ini kata orang-orang ya. Kita bukan ngalahin musuh-musuh. Kita ngalahin diri kita sendiri. Cie, tapi bener, kadang-kadang kita nafsu,
malah ngerugiin kita gitu loh, ya kan? Betul. Seperti terbukti tadi gimana ceritanya, sedikit ceritain. Ya. Hari pertama kualifikasi, gimana bisa kena senggol lah gitu, ditabrak apa gimana sih ngomongnya itu? QTT kemarin saya di racing lane yang benar, cuma karena saya kurang kencang. Yang belakang udah master. Yang belakangnya siapa itu? Om Fitra. Om Fitra. Oke. Ya, salah saya kurang ngegas, kesenggol dikit. Minggir lu gitu ya. Iya. Ngeri ya. Oke, Om. Jadi kalau kualifikasi nggak bisa juga kan sama-sama ngambil waktu tercepat ya. Betul. Jadi nggak tahu ya, nggak bisa ngomong siapa yang salah, itu namanya race gitu ya kan. Jadi kualifikasi ya, kita dikasih waktu sekitar 20 menitan. 20 menit. Kita muter lap sampai waktu itu habis, cari best time. Jadi nggak ada tuh, lu lebih kencang, gua harus kasih jalan, nggak bisa. Ya. Kecuali kalau latihan atau betul. Balapnya gitu ya. Betul, betul. Nah, ya tapi so far persiapannya gimana sih kalau kita nih pengen ikutan ISOM kayak gitu, persiapannya apa? Sebenarnya kan kita di kelas OMR. Iya. Itu kan semua. Standar semua. Jadi kita memaksimalkan kaki-kaki. Mesin harus standar. Mesin cuma remap sama dust tag. Oh, jadi main di tuningan aja. Tuningan gitu ya. Sama ya yang nyetir lah. Sama siapin fisik. Fisik sama mental yang pasti. Yang jelas kalau balap kayaknya badannya kayak masuk di dalam semua ya, nggak ada yang gemuk-gemuk gitu ya. Ada. Nggak ada ya, nggak ada. Ada beberapa. Tapi kelas ini juga. Kelas itu juga. Oh, ada. Jadi ada peluang. Ada. Aman, kita aman ya. Gitu. Jadi mobil udah proper semua, kendalanya apa, Mas? Kendala sih masih desain sendiri sih. Masih harus melawan diri sendiri ya. Iya, betul. Kalau mobil sih kemarin Om Sani coba, waktunya bagus. Oke. Kemarin Om Sani itu kondisi hujan ya, masih 2 menitan juga karena memang karena masih hujan deras waktu latihan. 1500 NA 2 menitan. Gua Sefiro RB25 turbo 2 menit 19. Kayak lagi hujan simpung. Iya. Nah, tadi kencang-kencang kayak Om Fitra, iya. Rio SB itu 153, 154. Nah. Itu kayaknya belok kan enggak ada ngeremnya ya. Ngeremnya kayak di slide gitu ya. Betul. Susah loh. Jadi kita ngeliatnya kalau di sini nonton yaelah pelan banget di startnya gitu dong. Itu enggak, ternyata susah, coy. Betul. Iya kan? Nah, habis itu kita pertama kali ikut balap, selain nyiapin mobil, apalagi? Mobil, pembalap, kru. Kru, nah itu. Kru sangat penting. Iya. Karena di touring ini pasti ada miss masuk gravel segala macam. Kalau udah masuk gravel kita harus naik jack dong. Harus cepat. Iya, kalau kita nggak punya kru sih repot sih. Ada sih itu pembalap satu tuh dari pengepul ikutan drift tapi nggak ada kru. Kayaknya di dekat gua nih orangnya. Iya, jadi begitu arahnya bengkok, udah selesai dia pulang aja langsung konten. Betul. Tapi kru itu penting banget ya, penting Mas? Penting banget. Ini pintu kenapa, Mas? Pintu tadi di OMR S kecil, sempat keseruduk dari dalam. Jadi kalau pas nyampe S kecil itu udah gigi 5 ya? S kecil, 3, turun 2. Turun 2, langsung tuh sayur-sayuran tuh. Monter lah gitu ya. Dog fight tuh langsung 2 itu ya? Ya jadi S kecil paling rentan ya? S kecil, terus kemarin keseruduk juga di R3, R4. Betul. Tapi bukan kesalahan dari Mas Wildan gitu. Ya, saya sih memaklumilah masih belajar, tapi saya mengusahakan masih di racing lane yang benar gitu. Oh, racing lane. Cuma nanti benar. Yang masalah kesenggol di S kecil ini kita belum review kamera on board. Oh, harus lihat kameranya ya, dulu. Nanti kita udah benar apa belum. Tapi mau siapapun yang salah itu namanya balap. Betul. Ya. Kalau nggak mau rusak mobilnya ya balap di simulator. Nah. Simulatornya juga bisa rusak gitu. Betul. Oke, ngomong-ngomong soal kayak ikut balap gini, kita perlu ada lisensi khusus nggak sih? Ya, pasti ada. Pasti? Ada. Ada ya? Kita harus terdaftar sebagai anggota IMI. Oh. Terus kartu izin start. Oh, itu wajib ya semua balap? Wajib, udah itu. Ngomong-ngomong soal harga. Waduh. Buat kita pembalap, kita orang umum, kalau mau ikutan balap ISOM gini, keluarin kocek berapa? Wah! Kayak ini. Yang pasti beli mobil. Beli mobil
500 sekarang ya? 400 ya? 300. Oh, 3. Oh ya, manual ya, manual 300. Oke, terus roll cage, roll bar, suspension semua. Suspension, job. Udah, velg 100. Ya, safety equipment itu juga lumayan. Udah 100 ya, berarti 400. Ya. Terus kali race 500-an lah ya. Nah, itu buat setahun. Oh, buat setahun. Ya, minimal kita harus siapin uang segitu. Ya. Oke, pesan dari saya, Mas, jangan patah semangat. Siap. Akhirnya nggak cuma gue doang yang nabrak. Nah. Panggil dan juga nabrak kemarin. Besok pengepul workshop. Oh, oke, okay, masuk. Gratis, Jack. Cocok rasa. Panggil dan dong. Thank you banget udah luangin waktunya. Jangan patah semangat. Siap. Gaspol terus. Thank you, Mas. Oke. Okay. Selanjutnya kita lanjut ke teman kita, Mas David. Oke, kita udah ketemu sama pembalap kita, David Jaya. Ketemu lagi, apa kabar? Baik, gimana kabarnya? Gila, lu makin gede ya? Enggak lah. Sekarang umur berapa? 18. 18. Masih jauh perjalanannya. Gimana balap hari ini? Ya, kita kan balap ini kemarin mutusin balap pakai jazz karena tadi udah gak mau balap nih tahun ini. Iya. Tapi kemarin udah 2 minggu hujan terus di Sentul. Iya. Jadi kita cuma keberuntungan lah, kali siapa tahu hujan hoki gitu. Ngandalin hoki, tapi hasilnya? Hasilnya ya hoki juga sih walaupun gak hujan, juara hoki. Satu di kelas. Mantap, luar biasa. Lu berarti lu ikut kelasnya bareng Om Pitra, Rio gitu kan? Mereka kan master, itu sidet A masuknya. Saya satu di bawahnya sidet B. Kapan lagi lu bisa naik ke kelasnya dia, biar lu obrak-abrik mereka gitu? Masih muda. Kalau ya, nggak tahu kalau misalnya tahun ini lanjut balap, kalau misalnya di sidet B juara nasional, naik ke sidet A. Kalau tahun lalu kan saya juara nasional non sidet, makanya naik ke sidet B. Oh. Nah kalau juara sidet B juara nasional lagi naik ke sidet A. Oke, berarti sebentar lagi lah ya. Nggak tahu deh. Langsung gas terus. Jadi kenapa mau tadinya tuh kan nggak mau balap lagi? Kenapa? Tadinya awal kan nggak mau balap, soalnya satu harus ngebangun City. City SB. Ya, soalnya Jazz udah nggak ngelawan, mesinnya beda powernya lah. Terus alasan kedua, mau kuliah juga tahun ini, jadi dananya lagi dialihin buat kuliah. Ngapain sih kuliah jadi pembalap aja sih? Bener kan? Iya, ngapain kuliah? Mau kuliah di mana? Australia. Dan Australia. Nggak usah lah. Dengernya Edward juga ngapain kuliah? Nggak bercanda. Tapi mumpung masih belum kuliah, jadi lanjutin balap dulu. Nah ini nggak tahu nih, karena seri ini menang kan poinnya tinggi nih. Nah. Nggak tahu, jadi seri ke depan nggak tahu gimana dah. Kalau di nggak ikut, sayang poinnya ya kan? Kalau nggak ikut, sayang. Oke, berarti speknya masih yang kayak dulu ya ini sama, ya? Sama persis. Coachnya dari Om Sani juga? Ya, bareng Om Sani. Pokoknya, sama kayak Om Wildan. Sama kayak Mas Wildan itu, pokoknya kalau di coach sama Om Sani, udah paling bener deh. Kecuali kalau yang nge-coachnya Villa atau gua, itu ujungnya paling belakang nanti. Oke, sukses ya. Semoga karir kuliahnya juga makin sukses. Amin, juga. Amin. Thank you, David. Thank you. Oke, itu tadi keseruan kita di Sentul. Mudah-mudahan Mas Wildan besok-besok udah bisa lebih baik lagi, bisa podium juga, dan juga pasti bisa bersaing dengan para master-master di atas. Sampai di sini saja, ketemu lagi di next vlog. Bye-bye.